Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma hadina qulubana bi nuri hidayatik. Kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abadan ya karim bi rahmatika ya arhamar. Allahumma hadina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasshalihin wasuna ulaika. Habis wahdul sadari wa yasirni amri wa habib ahdatan mahtan yang kau kawli sahabat Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah wa bilham. Sehat semua? Alhamdulillah. Saya pergi makan kenali, tengok karibat satu kedai itu sedap sungguh. Saya kata tak makan sehari, saya nak beli banyak-banyak, saya nak makan kat sini. Saya boleh minyak je. Sebab saya ingat saya ada setengah jam lagi saya nak datang sini, saya terkelewatan. Wah, lain kali. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, apa ada lagi waktunya kan? Minggu depan. Tapi puasa boleh juga makan malam. Bukan puasa tapi makan terus kan? Baik. InsyaAllah, tengok kawan-kawan pun untuk kakak ibu masih lagi dalam perjalanan belakang. Kita baca boleh? Jom kita baca daripada ayat pertama. Kita hari ini ayat ke berapa? Ayat 12. Hidup. Baik, jom kita baca dulu ayat pertama sampai ke ayat 12. InsyaAllah. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Okay, jom ikut terus. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
jalan, satu pendekatan, satu tarik, satu wasilah. Saat kita membicarakan ayat-ayat Allah Ta'ala, kita membaca kalamnya lebih dahulu, memuliakan firman-firman Allah Ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah melembutkan lagi hati kita dan menerima puasa daripada amal soleh yang kita lakukan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walau tara izil mujrimuna nakisuu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Bahasanya macam mana kita? Menunduk kepala. Itu kerana fahamkan ayat Allah Ta'ala. Jika kamu melihat orang-orang dan alangkah ngerinya datang, walau tara saat kamu melihat. Ngeri orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala. Kalau tengok orang tunduk kepala bahasa macam mana? Orang tunduk kepala bahasa pelik tak? Tak pelik. Orang tunduk kepala pelik? Tak pelik? Kenapa? Tunduk kepala cukup tunduk sekarang. Sepelik tak? Tapi bagaimana Allah nak gambarkan bahawa orang yang berdosa dia menunduk kepada orang-orang yang berdosa itu dalam keadaan yang cukup mengerikan pada dirinya dan orang yang melihat itu. Walau taruh dan kita yang melihat, melihat sesuatu keadaan orang yang tunduk itu dengan penuh dosa-dosa yang ada pada dirinya, andai rasa itu berupa rupa yang bagaimana? Ngeri tak kalau kita lihat pada rupa orang yang berdosa itu dengan penuh berlumuran darah, nanah, luka-lukaan, berasa macam mana? Oh ngeri. Kita tengok apa? Yang kita terpijak ke? Pijak lipah pun ngeri. Kegeli. Lipah terpecah di waktu. Oh geli. Bukan ngeri kan? Oh geli. Okey. Lepas tu tengok tikus tak ada jalan yang pernah pijak tu. Ah, itu ngeri. Oh tak sanggup. Oh ingin tak macam tu lah. Kalau boleh tak nak minta waktu ke kan? Masya Allah. Itu yang kita lihat di sini. Itu yang kita lihat. Kita lihat di sini saatnya mana kita boleh melihat di antara kita semua ini dalam boleh katakan juzuk yang sama, sifat yang sama, dengan pakaian dengan berbeza hanya juzuk pakaian. Pada rupa itu sahaja. Dan kengerian yang kita lihat itu, saat itu kita boleh nyanyi. Contoh tadi lah, tadi kan, tadi perut terbuai, tak jalan, tikus baru nyelaklah kita, kucing baru nyelaklah kita. Boleh lagi tak? Boleh. Maka saat di mahsyar nanti kita dah bicara tentang apa? Tentang barzakh yang tidak boleh kita kembali semula. Saat itu berhadapan dengan suatu keadaan manusia yang akan dihadapkan pada dirinya dosa-dosa yang akan dibawanya sendiri, yang dibawanya. Dosa-dosa yang dibawanya. Saat itu dia tak boleh elaklah. Kita nak lari tak boleh lah. Maka kita melihat orang-orang yang membawa rupa yang berdosa itu dengan kengeriannya yang tersendiri, kita tak boleh elak. Pasti kena tengok. Kena tengok. Allah nak lari ke mana lagi? Maka mereka berkata apa? Di hadapan Tuhan mereka berkata, Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau wakaf tadi, salihah lah kan? Buat. Mereka berkata, apa orang yang berdosa itu? Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Kami melihat, kami mendengar. Anda saat itu dia melihat sesama dia orang-orang yang berdosa dengan kengerian yang saat itu, dengan bunyian orang-orang yang diazab oleh Allah Ta'ala, dengan bunyian yang amat-amat menakutkan. Kita bunyi saat apa yang kita rasa sangkut sangat dari sudut bunyi. Hitung kejap, kita di sini bunyi pun kita rasa ngeri. Petir ni musim ni kan, dalam bulan ni kan, awal-awal bulan ni sampai kali ni petir saja. Petir boleh elak tak? Boleh masuk dalam rumah. Walaupun bunyi kita masih dalam rumah, paling tinggi pun ambil kain selimut kan, nyuruk dalam kain selimut. Ada ngeri yang lain kita boleh dengar, yang mana menyebabkan kita rasa ngeri sungguh. Seorang dia yang menjerit pada waktu malam pukul 3 pagi, rasa ngeri ke tidak? Seriau tu kan? Ke senam? Oh senam, seriau, senam, senam kan? Oh iya.
Apa yang ngeri yang kita boleh dengarkah di bumi ini, di dunia ini yang menyebabkan kita berasa Masya Allah, tabarakallah. Ada. Sama tadi, orang yang melihat rupa, dia melihat orang-orang yang berdosa dan rupa yang bagaimana. Sama juga saat dia mendengar. Dia mendengar sesuatu daripada petikan orang-orang yang diazab oleh Allah Ta'ala dengan penuh kengerian. Petikan yang amat-amat memecah telinganya, yang begitu dahsyat. Bagaimana saat waktu itu dalam melihatnya, dengan mendengarnya, sedang kita mendengar suara anak sendiri menangis pun bertahan berapa minit? Ha, saat ini kita pula yang jerit sama kuat dengan anak. Udah lah tu. Tak gitu? Ha, nantilah. Baru berapa minit? Allah bersifat dengan maha mendengar seluruh daripada apa yang berbunyi di bumi dan di langit, dan seluruh cakrawala itu dalam pendengaran Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Maka saat itu orang-orang yang berdosa, yang mereka telah melihat dan mendengar, maka dia kata apa? Farji'na, raja'an, kembali. Sungguh-sungguh, dia bukan minta damai, dia minta sungguh-sungguh. Farji'na, kalau buang pada far jadi irji', perintah, kembalikanlah ya Allah. Soalan macam tu. Kalau kita merayu, kalau kita anak-anak minta dengan kita macam mana? Nak kan? Nak lah. Ada bahasa lagi tak? Ada tak bahasa-bahasa yang digunakan? Ada kan? Dia nak sungguh. Ha. Minta lah, tolong lah, atau apa saja. Sekarang, orang-orang yang berdosa, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui saat itu, dan dia tahu dulu dia pernah dengar satu seruan, ittaqillah. Dia pernah lihat bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah dalam keadaan bagaimana. Orang-orang yang ingkar kepada Allah yang bagaimana. Dia pernah dengar, dia pernah lihat, namun dia ingkar. Saat dia dihadapkan Allah Ta'ala, maka saat ini dia minta sungguh-sungguh, farji'na. Kami itu bukan seorang. Bermaksud seramai-ramai orang yang berada dalam keadaan diazab Allah Ta'ala itu, seramai-ramai manusia-manusia yang berdosa saat itu beramai-ramai minta kepada Allah, farji'na. Bukan seorang. Bukan kata tak apalah kau nak minta aku tak nak dah. Hak berdosa kata macam tu. Tak ada. Dia tahu, dia lihat, dia dengar, dia merasa, maka dia minta keseluruhan daripada yang ada. Farji'na na'mal. Dia nak buat apa? Amal soleh. Nah, kita dah bincang dalam surah Mukmin sebelum ini kan? Nak minta, nak buat itu. Kita minta sekarang apa? Yang kita minta sekarang. Di dunia. Kehidupan di dunia berserta dengan seisinya. Rumahnya. Setuju? Keretanya. Pakaiannya. Makan minumnya. Dan segala-galanya. Baik. Semua itu ditinggalkan. Setuju? Semua itu ditinggalkan. Kita mencari sepenuh daya habis ringan sampai ketua berusaha mencari harta dunia yang akan ditinggalkan. Setuju? Salah tak nak cari? Tak salah. Berpada-pada jangan sampai lupa Allah. Carilah, duduk daratan ke bumi ini nak kemewahan dan tahap mana. Silakan. Namun, kena ingat, bakal ditinggalkan. Namun, orang-orang yang andai pada muka bumi ini dengan penuh kekayaan dunia yang ia himpun, sekaya Fir'aun, sekaya Qarun, dan sekaya manusia yang ada dalam muka bumi, kaya raya jutawan, bila ni tak kira lah apa yang perkataan setanding, saat dia minta dikembalikan, adakah dia nak menuntut hartanya? Tak. Tak nak ke harta. Selama ini, harta itulah yang bertahan. Sejuk. Atas muka bumi, saat hartanya dicerobohi, orang itu akan dicari. Kan? Hartanya yang ada pada saat akhir ini terjalan, keretuhannya terjalan, dia akan tuntut, dia akan sama. Setuju? Harta yang ada di muka bumi kita sekarang bertahan tahap mana? Setengah pada setengah. Dia pertahankan harta itu tahap mana? Seumpama mempertahankan nyawa sendiri. Setuju? Ketak. Kesan saya sebut. Ada tak orang terima? Jangan handphone jatuh dalam
bil air. Rukyah kurang 20 kali malam. Seminggu dia mandi. Termimpi-mimpi dan mata telefon dia. Kan, ketam. Alhamdulillah. Takut termimpi-mimpi lagi. Namun ada setengah pada dua setengah, begitu. Saya sampai tahapkan nak cerita gini. Kalau orang yang telah diazab pada Allah Ta'ala, sedangpun dia melihat, sedangkan dia mendengar, saat dia berada di mahsyar, saat dia dihitungkan dengan segala perhitungan dosa-dosanya, minta kembali ke dunia hanya untuk menjadi orang yang nak buat amal soleh, maka dulu ingat sekarang dahun ke bumi. Petubah-petubah yang lepas, kuliah-kuliah saat-saat akhir ni, agak saya bunyi macam nak kata garam tu tak tidur, tapi tegas sikit. Soal dengan ni berkenaan dengan telefon. Masuk dalam masjid, kalau hari Jumaat, kita tak tahu ke kita ni dah atas mimbar. Bila atas mimbar, kita keadaan lebih tinggi dan mereka berada di bawah. Orang punya baca khutbah, kita sibuk layan telefon, kenapa? Orang lelaki, kita orang lelaki. Dulu pasal menggunakan apa ni, baca akhbar. Kan akhbar dia letakkan, ambil pakat sebelah Jumaat, pakai lah, gunalah, baca lah. Nak rebuh ambil ayat itu pun silakan. Tapi masa bahasa, baca khutbah, tolonglah kesempurnaan Jumaat itu berserta dengan khutbahnya sekali. Oh tidak, ada belayar akhbar, mahu tegur, berhenti, telefon pula. Telefon, main semua sekali. Baik, bila imam dah turun mimbar, khatib dah turun mimbar, imam baca, imam pun dah bersedia untuk takbirkan solat jemaah ni, Allahu Akbar, dia off, dihantarkan mesej yang terakhir dengan masih belum disilentkan, masuk dalam poket. Baik, lepas tu sepanjang dua rakan itu masuk tak mesej? Masuk dengan siapa tak tahulah. Masuk. Baik, bagi sampai ke rakan yang kedua, nak menutup bagi salam kan? Assalamualaikum. Imam bagi salam, apa yang dibuat dulu? Ambil telefon dulu. Maka saat dia mengangkat takbir tadi, dia membesarkan siapa? Telefon. Setuju? Setuju? Sebab dia meninggalkan perkataan yang terakhir, kemudian dia mengangkat takbir sedang jiwa dan seluruh daripada dirinya masih mengingati telefon, mesej yang dihantar. Dan sepanjang solat itu apa dia ingat? Telefon. Maka bagi salam, dia akan ambil telefon. Maka itu ambil telefon, letak kat depan, sujud atas telefon. Sujud. Kalau telefon itu yang kamu pertuhankan, saya kata begitu. Kalau dah sampai telefon yang menjadi alat untuk memudahkan pengurusan sesama manusia, tak pandai nak manfaatkan masuk rumah Allah Ta'ala, kamu lebih leka dengan permainan ini, gadget ini, ambil telefon, letak kat depan, sujud atas telefon. Menggalak kau? Jangan. Tak tahu lah, kena kata obatkan, tak. Kita bukan apa. Rasa sayu hati, sedih kata, kenapa sampai tahap itu? Kenapa sampai nak diperanjakan, nak dipertuhankan segala benda ini? Masuk dalam masjid dalam tempoh hanya berapa minit? Paling tinggi 10 minit. Termasuk solat qabliyah kepada dia. Kan? Ini Masya Allah, Tabarakallah. Eh, nak kata apa? Allah, itu sampai tahap manusia-manusia ini dalam kelekaan-kelekaan yang inilah. Bimbang kalau saat dia didatangkan dengan satu-satu ujian, di masa itu baru nak kembali kepada Allah, sepertinya kembalinya orang-orang yang diazab oleh Allah Ta'ala hanya nak buat amal soleh. Kalau perkataan lain kita kata, tak begitu, ambil telefon kan? Minta balik telefon kamu. Ah, gitu. Ini yang perlu kena faham. Akal kena cerdas sungguh dalam bahagian ini. Sebab jangan sampai kita dilekakan dengan sesuatu daripada pemberian Allah Ta'ala. Kenapa mereka kata apa? Akhir sekali, inna muqinun. Dia kata apa? Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Yakinnya kat mana? Yakinnya setelah melihat azab telah pun berlaku. Habis lama ni tak adakah berita-berita, tak adakah ada yang sampai apa ni? Maklumat-maklumat yang disampaikan, ayat-ayat Allah tidak sampaikan kepada pendengarannya. Orang-orang yang ingkar, ada kan? Ada.
maka telah pun sampai kepadanya saat dia melihat sendiri. Baik, soalan sekarang, adakah kita telah melihat? Kita dah alami keadaan ini? Tidak. Bijak Allah Ta'ala, hebat Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala telah pun meletakkan sesuatu di luar-luar jangkaan manusia. Ya, akan berlaku. Ya, Allah Ta'ala dah tahu sekarang. Maka orang yang cerdas akalnya, orang yang berfikiran dengan penuh bertakwa kehadap Allah Ta'ala, apa patut dibuat? Banyakkan amal soleh, banyakkan bertaubat. Kerana dah diberitahu satu masa nanti, kalau tak yakin dengan ayat Allah Ta'ala, maka lihatlah mereka ini yang melalui saat itu telah berkata, inna muqinun, sesungguhnya aku, kami, kami itu, bukan aku dah, kami, ramai-ramai, kami dah yakin dah, ya Allah, kami dah percaya dah, betul dah, ya Allah, baliklah semula, ya Allah, kami nak beramal soleh semula. Allah, Tuhan. Maka, apa dia jawab? Boleh cakap ni? Termasuk ayat ke-13. Walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kami mahu, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Hidayah milik siapa? Soalan ini tadi saya dah tanya dekat surah Ittihadiyah sebelum datang sini, kuliah zuhur, pukul 1 tadi sampai pukul 1.40. Saya tanyalah pada semua jemaah, nak tanya kat sini pula, sama tak jawapan dengan saya kat sini? Ya ke? Tak tanya lagi? Tak tanya lagi dah jawab sama dah. Masya, tadi tanya pun? Oh, bukan itu soalan. Tak apa, berapa. Sama lah, itu kalau soalan kan? Ya, betul. Manusia boleh ubah manusia? Sama ke tak dengan ibu kat sana? Manusia boleh ubah manusia? Boleh ke boleh? Manusia boleh ubah manusia? Manusia boleh nasihati manusia? Boleh. Okey, baik. Nak habis yang itu? Nak habis kata? Manusia boleh menerima nasihat? Boleh. InsyaAllah. MasyaAllah. Bahawa manusia tidak boleh ubah. Sekiranya manusia boleh mengubah manusia, kerja Nabi dan Rasul mudah dan senang. Betapa susah para Nabi dan Rasul saat untuk memperkenalkan tauhid kepada Allah mendapat tentangan. Manusia boleh nasihat manusia, betapa ramai manusia yang menolak nasihat itu. Bukan nak suruh masuk Islam, dan Islam pun nasihat supaya beriman dan bertakwa, berapa ramai yang menolak pesanan takwa itu. Sabah minggu orang-orang lelaki supaya dipesan supaya menyampaikan pesanan takwa kepada kaum keluarga. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha, pesanan. Bertakwalah kepada Allah. Nasihat tak? Suruh sampai kepada orang yang lain, pada kaum keluarga, semua sekali bertakwa kepada Allah. Hari ini dah lalu. Nasihat? Ya, boleh. Menerima nasihat itu. Ada yang boleh, ada yang tak boleh, ada yang menolak. Yang boleh terima, yang tak boleh itu dua. Kadang boleh, kadang tak boleh. Kalau yang menolak, habis. Soalan, adakah sebuah nasihat ini perkataan-perkataan ini membawa kepada keburukan? Ajak kepada orang buat jahat kah? Nasihat? Mesti kalah yang baik-baik kan? Kenapa manusia menolak untuk berbuat baik? Oh, ini soal hati. Sama kena kat sini kan? Oh, tancing sungguh. Oh, soal hati. Betul-betul. Hati yang menerima hidayah
atau hati yang tertolak hidayah Allah Ta'ala. Setuju? Mana hati yang adanya makbul, hati yang menerima, maka hati saat itu apa sahaja perkara-perkara yang membawa ke arah kebaikan, saat itu dia adalah orang yang menerima petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Berhak ke atas Allah Ta'ala untuk memberi petunjuk keseluruhan daripada umat manusia. Berhak harus kepada Allah Ta'ala. Itu hak dia. Macam inilah saya tanya, akan kita mudah, akan dia satu perkara yang memang satu yang unik, dia mudah menangkap sesuatu perkara untuk dipahamkan dirinya dan berserta dengan Allah. Sekiranya saya tanya begini, yang turun dari langit biasanya hujan turun kan? Terima kasih. Yang mustahil turun daripada langit, mi goreng. Setuju? Biasanya kalau turun daripada langit, air. Mustahil turun daripada langit, bege. Harus turun daripada langit, terima kasih, saji, rezeki yang memulai dari rahmat. Harus turunnya saji. Setuju? Pernah tengok ke bege tubuh merah ni? Allah pada dirinya, zat yang agung, dia boleh menjadikan apa sahaja daripada kejadian ini, ciptaannya harus padanya untuk dilakukan apa sahaja dengan berkata kun. Itu hak Allah. Maka Allah berhak ke atasnya bila dia kata dia berhak. Nescaya kami, jika kami mahu bermaksud harus ke atas Allah Ta'ala. Sekiranya dia mahu, kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Semua mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Boleh Allah buat? Boleh. Saat bila berlaku yang demikian, ada yang ingkar, ada yang tak, ada yang semua sekali ini, ada satu daripada kebijaksanaan Allah Ta'ala. Karena asal daripada kita semua adalah semuanya sekali berikrar untuk mentauhidkan Allah. Jangan satu masa nanti kita takwil, ya Allah mana pula? Kalau kata dah boleh bagi hidayah semua petunjuk kepada kami, kenapa tak bagi kepada kami? Sebelum lahir kita dah minta apa dengan Allah? Ini Allah dah rakam setiap perbuatan, setiap apa pun sekali. Nak takwil, Allah tanya balik. Bukankah dulu kita kata qalu bala syahidina? Siapa yang berkata roh yang ada dalam jasad ini, yang pada asasnya adalah fitrah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, bila dia mula mengkotori fitrah ini, sejak dia bermula daripada balik hingga ke hari ini, saat mana dia bertaubat ataupun tidak, saat itu dia sedang mengkotorkan fitrahnya yang asal. Nak kembali kepada Allah mesti dalam keadaan fitrah. Maka hari ini kita manusia berdosa, maka tugas kita adalah bertaubat. Ini yang Allah kata, Allah berhak nak bagi, dia boleh nak bagi semua sekali petunjuk-petunjuknya. Namun kalau orang itu sendiri yang tidak menerima nasihat, buat apa? Dah kita bagi nasihat dah? Dah lah tu, ubah-ubahlah perangai. Boleh kita cakap macam tu? Boleh, ubahlah perangai. Yang nak ubah ke siapa? Nak ubah ke siapa? Saya. Saya. Manusia boleh berubah, manusia tak boleh. Manusia boleh ubah, manusia tak boleh. Maka setiap perubahan bermula daripada saya. Maka saya yang perlu buat perubahan itu. Bila datang satu nasihat, sudah-sudahlah tu. Kita ketegar lagi, berbakir lagi. Dapat petunjuk Allah tak ada? Tidak dapat dah, sebab kita sendiri yang mengharap diri daripada membuat perubahan atau menerima nasihat. Sebab itu Allah Ta'ala bagi tahu, dan jika kami mahu nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tetapi telah ditetapkan perkataannya dariku, ketetapan-ketetapan daripada Allah, bahawa kita bergerak segala-galanya semua ini dalam takdir Allah Ta'ala. Kita sendiri tidak ketahui apa yang berlaku sejak ini. Setuju? Maka kita semua ini bergerak dengan takdir Allah, ketetapan-ketetapan. Dalam keadaan itu Allah meletakkan lagi satu keadaan yang mana kita adanya ikhtiar. Ikhtiar bagaimana? Ikhtiar untuk menjadi orang yang bertaubat. Nak bertaubat tetap.
Tahu tak kita berdosa? Tahu. Tak nak bertaubat. Maka dapat petunjuk? Tidak dapat. Maka saat Allah azab satu masa nanti, sesekali turun jangan minta balik untuk dikembalikan. Sebab dah bagi peluang. Tiba baru nak kata, ya inna muqinu, kami dah yakin. Oh, pelawak belaka tu kan? Tak ada lah. Kak ibu, boleh kita semua? InsyaAllah. Banyakkan peringatan takwa ini. Ada perkataan-perkataan nasihat-nasihat yang baik semuanya. Supaya kita beramal soleh. Kita tahu kita buat apa selama ini. Apa kekurangan kita? Apa dosa yang telah kita buat? Kita tahu. Maka repairlah, baikilah. Buat penambahbaikan tempat yang menjadi punca kita jadi ingkat. Baik, semua sekali. Semua ada kat sini? Alhamdulillah. Sudah pergi ke mana dah? Nampak tak? Kalau sebuah kereta, ada berapa tayar? Alhamdulillah. Tahu tak tu buat kereta? Tayar sampai satu biar. Kerana tu, tak nampak sebab tak dalam kan? Tayar kereta ada 4. Baik. Sekarang tengok tayar belakang sebelah kanan. Nampak tak? Tayar kereta 4 sebelah. Tayar belakang sebelah kanan. Dah nampak tak? Yang bocor sebelah depan kiri. Nampak tak? Nak repair yang mana? Kan. Kenapa suruh tengok tayar belakang sebelah kanan? Kerana ada orang dia tahu tayar depan sebelah kiri yang bocor, pergi repair tayar belakang sebelah kanan. Apa maksud? Dia tak tahu yang dia buat silap kat situ, dia sibuk cari benda lain lagi. Oh tak, dia tak nak mengaku kesilapan-kesilapan itu. Dah tahu yang situ yang jadi punca, selesaikan kat situ. Selesai. Ini tak. Sibuk dengan benda lain. Ah, bukan aku. Selesai masalah? Tak selesai. Nampak dah tayar kanan sebelah kiri? Tayar kanan sebelah kiri, depan sebelah kiri dah nampak dah? Ha, repair lah itu. Dah situ yang bocor. Boleh dah? Mudah untuk kita faham satu-satu keadaan. Bila mana saat Allah Ta'ala nak datangkan satu petunjuk hidayah, Allah mudahkan. Dengan syarat kita sendiri yang bersedia menerima hidayah, menerima nasihat, menerima petunjuk-petunjuk itu. Dengan sebab kita sendiri buat persediaan. Maka kalau tidak, apa yang akan berlaku? Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Oh, berat kita. Dengan jin dan manusia tu. Kenapa jin dan manusia? Sebab jin adalah makhluk yang makhluk, bukan kata pertama tapi juga, tapi dia antara makhluk yang menghuni bumi ini sebelum manusia. Sebelum manusia, dia dulu. Perangai dia macam mana? Banyak buat pertumpahan darah. Banyak berlaku pembunuhan. Banyak berlaku pelbagai pertikaian dan pelbagai-pelbagai. Maka Allah firman kepada malaikat untuk jadikan satu makhluk yang bernama manusia untuk menggantikan makhluk yang sedia ada mengurus takbir bumi. Boleh tak? Maka bila orang kata manusia setengah daripada setengah, ini bila dipanggil dalam program contohnya dengan penerangan tentang entiti, tentang paranormal. Saya kena satu tiga dia tanya, Ustaz, orang kata tempat itu keras lah. Dia warden, dia tanya, dia kata-kata, dia beritahu kat saya, kata asrama atau satu tempat tu kata keras lah. Saya pun tanya, saya beritahu dia balik, kat warden tu lah, tempat puan berdiri sekarang pun keras. Dia cuak. Puan berdiri atas tar kan sekarang. Sebab pokoknya kat luar terbuka. Kalau semua tempat yang kita katakan keras, kat mana kita nak duduk? Kat mana kita nak duduk? Sekarang pun keras. Ni nak tesimi semua sekali. Keras dah. Kalau semua benda kita kata situ keras, ini keras, ini semua, kita nak duduk kat mana? Sedangkan kita ini makhluk yang menggantikan makhluk yang sebelum ini untuk mengurus takbir bumi ini. Maka siapa yang merajai, yang mengawal dan menguruskan bumi sekarang? Manusia. Kenapa kalah dengan makhluk yang telah pun disingkirkan oleh Allah Ta'ala kerana tidak dapat melaksanakan tanggungjawab itu? Itu nak kalah kat siapa?
Bukan suruh berdapi dada. Sekurang-kurangnya faham dan tahu kita ini makhluk yang diganti, makhluk yang menggantikan. Bukan diganti, menggantikan. Allahu Akbar. Pemerintah kan di antara pemerintah, di antara yang kita kenal. Ada tak saling bertukar-tukar? Ada. Mudah, kita faham macam tu lah. Maka kita ambil. Mana yang ditaklifkan sekarang? Kita sekarang laksanakan tanggungjawab kita. Itu je. Ini kalah dengan makhluk itu. Sikit-sikit di apanya kita dah tuan rumah sekarang. Boleh kan? Kegangan sangat saya ni. Tak kan? Tak bagi tegas sikit. Sebab setengah baru setengah. Masya Allah. Mengangkat perkara-perkara. Dah mungkin dah. Tapi tak boleh dah. Boleh kan? Namun, kita dengan manusia ini, manusia dengan jin ini bakal dihumbang ke dalam neraka dengan sebab ikat. Dia ditaklifkan agama. Jin punya rasa seperti kita, punya kehendak seperti manusia, sifat sahaja yang tidak sama dengan sifat kita. Kita ada juga bentuk, ada bentukan ini. Mereka tidak berbentuk secara khusus kecuali yang menyerupai dengan izin Allah Ta'ala. Itu sahaja. Ingat dulu almarhum Tuan Guru cerita pada zaman 60-an, 70-an dulu dekat masjid, dalam Masjid Al-Azhar, kan Universiti Al-Azhar tu, pelajar ramai kan situ, gedung ilmu Islam tu ada masa dulu. Jadi satu ketika pemuda ni ada duduk dalam satu asrama 5 orang, dia berlima. Mereka masa tu penat dan tidur awal, masing-masing ada dekat baringan tidur kat kaki masing-masing kan. Lampu tak tutup. Apa yang berlaku? Jin yang tutup. Macam mana tahu jin yang tutup? Dia suruh kawan tu yang paling dekat. Kau lah pergi tutup. Malah aku, mak, pergilah tutup. Okeylah, zam, pergi tutup. Apa yang pergi? Tangan. Cuuu, pergi tutup suis. Habis bensin kawannya. Tangan dia pergi, semua tutup. Esok kecoh satu, Mesti Azhar. Guru, syekh yang kat depan pun berkata, saya ragu di kalangan jin. Ha, sebut terus. Saya ragu di kalangan jin, sekiranya kamu nak belajar, belajarlah. Namun jangan sampai menonjolkan dirimu. Esok kelas jadi kurang. 400 orang tinggal 50 orang. Wah, 50 orang jin selama ni. 50 jin yang ada. Oh, dah konten. Oh, ramai rupanya yang berupa. Nak belajar. Boleh berlaku? Boleh. Izin Allah. Yang apa peliknya? Ini Pak Tauhid. Makhluk yang bakal dihubungkan berserta dengan kita pada mereka yang ikat. Apa tu? Mereka boleh belajar, mereka boleh beriman, boleh bertakwa kepada Allah. Kenapa kita pula yang menjadi ingkar? Kalau ingkar, bertemu lagi dengan jin-jin yang ingkar dihumbang ke dalam neraka. Pasti Allah Ta'ala humbang. Macam mana? Dengan nafasnya, apa dia? Minni. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Adakah golongan jin akan mohon kepada Allah Ta'ala dengan lafaz yang sama? Farji'na na'ma salihan. Ya. Ya, dia akan minta juga sebab dia dihubung serta dengan kita. Ha. Masya Allah. Tengoklah jin. Rupa jin macam mana? Jumpa nanti ke akhirat. Tak ada kalah dengan jin yang ada sekarang. Dengan replika, dengan rupa, dengan gambaran pun tak ada pelik dengan benda tu. Bukan itu dia pun. Boleh tak? Apa yang digambarkan oleh manusia tu, jin-jin yang ada pun kecil hati. Memfitnah dia. Aku tak rupa, tak adalah ceroboh ini kamu buat. Kan? Tiba-tiba manusia gambar itu tak pernah nampak je tu. Ha. Nak tengok? Akhirat. Selesai. Maka kita sibuk dengan berurusan dengan Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, banyakkan amal soleh. Namun manusia sibuk untuk membanggakan, nak menunjukkan rupa-rupa jin. Ada tak? Ada. Mereka inilah yang dilalaikan. Baik. Maka Allah kata apa? Fazukum bima nasitum liqa yaumikum haza nasinakum wa dhunku azaban khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, dengan harimu ini, hari kiamat.
Adakah perkataan lalai saya sebut tadi? Ada. Mereka yang dilalaikan. Siapa yang buat pilihan untuk lalai? Dia pun sebut saya kan? Gepung pilih saya, cuma saya. Ada tak kita berlaku kelalaian? Ada. Bermula daripada siapa? Saya juga, kena. Kalau nak kata kita sengaja melalaikan diri, ada? Ada? Orang-orang yang tidak mendapat petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Dia sengaja melalaikan diri. Ada tak melalaikan dengan perkara ini? Ada. Maka siapa yang melalaikan diri? Saya. Kena lah tu. Dua kali lah kena. Maksudnya lah kena. Tak ada ruangnya kita nak alihkan diri kan? Kalau tak nak sebut perkataan kita ni, ada boleh nak mengelak lagi? Sebut perkataan kita boleh elak tak? Boleh lagi kita nak mengelak. Namun bila sebut perkataan saya, nak elak ke mana? Dah kena dah kata kita. Sebab apa yang berlaku itu biasanya bermula daripada saya. Sudah itu. Baik. Dan maka rasakanlah. Tak berlaku lagi ni. Fazuku bima nasitum liqa. Fazuku bima nasitum liqa. Tak berlaku lagi. Namun Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada kita. Rasakanlah. Rasakanlah. Kalau kita rasa macam mana? Dalam satu benda. Kita nak gambarkan macam kata yang mudah untuk kita faham. Sesuatu yang dapat kita tak rasa. Selepas ini. Rasakanlah air kosong ini. Macam tu boleh. Allah nak gambar perkataan kita. Kalau saya kata minum air ni, tak minum lagi, tak nak minum bila? Sekarang perkara dah berlaku. Soalannya dah minum. Dah minum, dah berasa dah pada akhir ini. Rasanya macam mana? Rasakan. Macam tu boleh. Rasakanlah. Rasakanlah apa? Olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini. Bahawa apa? Bahawa fazuku bima nasintum liqa ayyamikum haza. Maka bila datang perkataan kamu melalaikan pertemuan ini, bahawa benda ini pasti berlaku, kita yang melalaikan, yang menangguh-nangguhkan, yang kita berasa menunjuk pada diri sendiri, lambat lagi, tak ada halang, biar dulu. Dan setengah daripada setengah kata apa? Muda lagi. Setuju? Ada yang setengah. Ataupun lewat malam dah 3-4 pagi tak balik. Mami panggil apa? Malam masih balik masih muda. Itulah. Macam-macam istilah-istilah digunakan untuk melekakan, untuk menafikan atas perbuatan yang mana satu masa nanti pasti berlaku. Iaitu yang kita nafikan. Nak nafikan kematian. Ada orang nafikan kematian. Tak kan? Pasti berlaku. Maka hari ini, maka sesungguhnya kami pun melalaikan kamu dan rasakanlah azab yang kekal di atas apa yang telah kamu kerjakan. Fazuku bima nasitum liqa ayyamikum haza. Inna nasinakum. Kamu lalai atas muka bumi, kamu tak ingat, maka ingat. Allah Ta'ala bagi tahu awal, kami pun lalaikan kamu. Kami pun buat lupakan kamu. Kita dah sengaja lupakan Allah di bumi, maka tidak mustahil, maka bagi Allah Ta'ala berhak atas dia untuk melupakan kita di akhirat nanti. Saya dah bagi tahu kan, kita akan berakhir di dunia ini, dalam jasad ini, hancur, lebur, dibangkitkan kembali dengan jasad ukhrawi. Kat mana? Ayat dalam surah ini juga, ayat yang ke 10 dan 11. Ayat 10 pun ada, ayat 11 pun ada. Lenyap hancur, kita dimakan oleh tanah, lebur dah jasad ini, dibangkitkan kembali tempat nak letak roh. Ya, tempat nak letak roh. Roh dalam rupanya yang bagaimana Allah Ta'ala alam nak merasa, nak bagi roh itu merasa penderitaan dan sakit itu, dia kena ada sesuatu menempel dengannya. Pernah tengok orang yang pagi mati sebelah tubuh, dia panggil apa? Stroke. Orang yang stroke kan, pergi cubit sebelah yang stroke. Agak dia hilang ke tak? Tak. Jasadnya dah, rohnya dah mati di situ. Dah tak ada rasa apa dah. Okay?
cubitlah, buatlah bubur dia tak rasa apa-apa. Baik, maka roh padanya ada sesuatu untuk ditempatkan, diletakkan. Maka di akhirat nanti jasad ini dibangkitkan semula sesuai dengan jasad ukhrawi, dia merasai setiap penderitaan itu. Kalau penderitaan di muka bumi ini sekarang kita cubit sendiri, tahan mana kita? Cubit diri sendiri, kita rasa tahan berapa lama? Sungguh-sungguh cubit, tak mau gigit diri sendiri. Berapa lama kita rasa tahan? Tak buat terus, bukan kata tahan. Tak buat langsung, tak buat. Apa hal nak gigit diri, nak sakit kan diri? Kan? Namun, kalau kena cubit, berapa lama boleh tahan? Kena rotan, berapa lama boleh tahan? Kalau gandaan yang kita rasa itu, kena cubit, kita rasa sakit, baik. 10 kali ganda dengan itu. Jasad ukhrawi yang akan menerima azab itu lebih daripada kesakitan yang berada di muka bumi ini. Sakit yang bersangatan. Baik, kerana itu Allah berhak untuk melalaikan. Bila kita lupa kepada Allah saat di bumi ini, maka kami pun apa dia, rasakanlah azab yang kekal di atas apa yang telah kamu kerjakan. Baik, kemudian kita tahu kan apa yang kita buat? Tahu kan? Balik semula. Saya selalu ulang dan ulang dan ulang supaya kita ingat setiap daripada perbuatan-perbuatan kita, supaya kita tahu tempat mana kita nak repair. Karena itu, apa itu? Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sajalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjada. Baik, tengok perkataan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Innama yu'minu bi ayatina, orang-orang yang beriman dengan ayat kami, bermaksud tidak semua orang beriman dengan ayat Allah. Balik kepada ayat 13 tadi. Macam mana? Jika kami mahu, nescaya kami berikan kepada setiap petunjuk, setiap jiwa petunjuk bagi kami. Bila sampai kepada saat ini, Allah akan beritahu innama yu'minu bi ayatina, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Ada tak yang ingkar? Ada. Hari ini ada orang yang ingkar? Ada. Walaupun pada dirinya ada agama Islam, namun dia ada yang ingkar kepada ayat Allah Ta'ala. Sebab itu bila Allah Ta'ala beritahu kepada kita, ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kaffah, Allah beritahu kepada orang-orang yang beriman, kamu masuk dalam agama Islam keseluruhannya. Kena masuk semua sekali. Kalau masuk separuh-separuh, berasa nak buat kerana berkehendak apa bersesuaian dengan kehendak kita, baru buat, maka bimbang kalau kita ini tidak termasuk di kalangan orang-orang yang beriman kepada ayat Allah. Bismillah. Namun yang demikian, bila Allah Ta'ala bagi tahu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka sujud syukur. Keadaan ini apa menyukur sujud ini? Oleh ayat terjemahan ini, bacaan di sini terjemahannya allazi, yang mana mereka apa? Iza zukiru, ingat, biha kharru sujjadan, dia segera bersegera, dia ingat kepada Allah, dia mengambil peringatan dia kepada Allah Ta'ala, maka dia bersegera sujud dan bertasbih. Wasabbahu, dia memuji Allah. Bihamdi, dia memuji Allah. Okay. Sujud bertasbih dan berserta memuji Allah. Rabbihim wahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Kenapa Allah letak perkataan wahum la yastakbirun? Kerana sujud adalah satu sifat kehambaan yang jelas nyata pada manusia.
saat dia berada dalam kah yang begini, dia tahu dia adalah hamba. Bila datang perintah sujud, maka dia sujud tanpa berasa dirinya berpangkat. Dia sujud dia. Boleh tak? Sebab itu bila orang-orang yang benar beriman kepada Allah Ta'ala, wajibat kulubuhum, bergetar hatinya. Mari gerung dia dengan firman-firman Allah Ta'ala. Dia dia bersegera menyahut dengan firman Allah Ta'ala, dengan lidah Allah Ta'ala, dengan seruan Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu seruakan. Maka Allah seru siapa orang yang beriman? Saya. Bila saya yang mengakui diri ini saya beriman kepada Allah, datang satu kalimat tentang Allah, tentang kebenaran Allah, tentang apa saja Allah peringatkan kepada kita, saat orang-orang yang mana ayat tadi yang nak kembali ke dunia untuk beramal soleh, maka Allah pesan kepada kita sekarang, ittaqullah, bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah. Itu sifat orang beriman. Karena itu Allah kata, Allah firman kepada innama yu'minu bi ayatina allazi iza zukkiru biha, orang yang mana diberi peringatan kepada Allah, maka dia segera, dia segera sujud kepada Allah, dia taat. Di dalam sujud itu pula dia bertasbih dengan memuji, memuji Allah dengan lepas pujian tertentu. Apa yang nama puji tertentu ni? Saya kongsi. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa man kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau kita ingatlah, tak boleh lagi ingat ya. Nah, buatlah itu. Amalah sama-sama. Surah Al-A'raf kan? Ayat 43 kan? Ha. Amalah sama-sama. Bertemulah nanti sesuatu. Masya Allah, tabarakallah. Oh, sungguh-sungguh. Ha. 43 Al-A'raf. Kita tengok sekarang. Ada? Kita boleh belajar. Terus yang 43 jumpa lah. Ha. Muka surah 155. Jom kembali Quran. Dah jumpa? Alhamdulillah. Ayat bawah 43. 43 wa nazana dah jumpa dah. Baik, bermula kat mana? Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nuru an tilkum jannah awristumuha bima kuntum ta'malun. Oh, indahnya Allah Ta'ala beritahu kepada kita syarat nak masuk syurga apa dia? Itu Allah tak nak beritahu dah. Apa dia? Dan kami mencabut rasa dendam dan hasad dengki dalam dada. Kita ni banyak hasad dengki yang payah nak dapat petunjuk ni. Dendam, hasad, banyak perkara dalam diri kita. Cemburu dan berpagai-pagai menimpa-nimpa sampai menafikan petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Maka saat nak masuk syurga Allah Ta'ala, orang-orang yang direzekikan untuk ke syurga Allah Ta'ala, insya, kita jawab apa dah hadap dia? Allahumma rizukni. Bila dengar perkataan syurga Allah, ya Allah rezekikan pada kami, ya Allah rezekikan kepadaku. Nak kami ni saja. Siapa masuk syurga? Dia nak insya. Oh, semangat semua, insya Allah. Allah rezekikan. Baik. Apa yang Allah buat dahulu? Allah buang hasad dengki. Kenapa? Siapa yang mula-mula sekali makhluk, apa yang menunjukkan sifat hasad dengki ni? Iblis. Kat mana?
dalam syurga, dia tunjuk hasad dengki dia itu dalam syurga. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada Iblis, tak patut kamu tunjukkan sifat ini, sifat yang baik, yang semua sekali. Kena singkir tak? Maka orang yang ada pada dirinya hasad dengki, iri hati dan berbagai, walaupun sebesar zarah, ada pula masuk syurga. Tak ada peluang. Bila Allah rezeki, Allah cabut perasaan itu. Kemudian aku ada syurga, dia kata di dalam dada, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nampaklah sungai mengalir sekarang? Dan nampak sungai mengalir? Indahnya kan? Hijauan air itu, rumput-rumput yang kat ada itu, dengan air terjunnya. Dan nampak tak? Sungai? Kita tak pernah pergi sungai? Mudah kan gambaran sebuah syurga sungai yang mengalir? Apa dia lagi? Mereka berkata, siapa yang berkata? Mereka itu siapa? Ahli-ahli syurga. Siapa ahli syurga? Saya. Allahumma rizukani, ya Allah. Kan? Apa katanya? Alhamdulillah. Wa qalul alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, apa setakat itu? Ambil daripada perkataan alhamdulillah sampai kepada hadana, hadanallah. Nah, apa setakat itu? Ambil setakat itu. Apa dia? Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kami jalan ke syurga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Apa cerita? Boleh kait tak dengan ayat yang kita bincangkan selepas sajalah? Boleh. Allah tak ada bagi tahu dia yang berhak untuk bagi petunjuk kepada siapa pun. Saat Allah Ta'ala beri petunjuk kepada orang yang bersedia untuk menyaut seruan-seruan Allah, maka saat inilah ahli-ahli syurga menafaskan syukur yang sungguh-sungguh kehadap Allah Ta'ala. Kalau tak kerana petunjuk Allah Ta'ala, bimbang kalau kita ke nerakanya. Wa na'udzubillah min syarr. Boleh tak? Amaliyah ni tak kata nak syukur seperti ahli syurga. Kan? Inilah siapa syukur ahli syurga. Kat mana selalu buat? Masya Allah, tabarakallah, saya selalu buat. Kalau nak buat, ya, tak paksa. Ikutlah nak baca, nak baca masa mana sekalipun. Lazimnya saya baca selepas bagi salam dalam solat fardu ataupun solat-solat sunat. Kenapa? Kerana kita buat satu daripada perintah Allah. Ingat tak minat syukur? Tak nak syukur kita. Nak syukur dengan boleh buat perintah Allah Ta'ala itu Allahu Akbar. Sekalipun buat pukul 9 pagi subuh. Subuh pukul 9 pagi. Namun boleh buat juga dalam pukul 9 pagi walaupun tidak pada waktunya. Boleh buat 9 pagi tetap berasa syukur kehadap Allah Ta'ala. Kalau ada orang bangun 10 pagi tak buat, teguh dia meninggalkan satu daripada perbuatan yang Masya Allah Tabarakallah, satu dosa, kerana meninggalkan keperduan. Setuju? Namun saat Allah Ta'ala tetap membenarkan, mengizinkan kepada orang itu kerana dia apa sahaja daripada alasan-alasan manusia, bangkit 9 pagi baru bangun solat subuh, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau tak kerana Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita, kita tak buat dah pukul 9 pagi, dah lewat dah, buat esok dah pulang. Nampak? Bukan suruh bangun sengaja-sengaja bangun solat subuh pukul 9 ni. Tak nak bagi tahu Allah Ta'ala saat dia bagi petunjuk kepada kita, silap kita, salah kita sekalipun, dia tetap menunjukkan kasihnya. Boleh tak? Nak nafas syukur masa mana? Terpulang. Patutnya kat tangan kita hari-hari anda adalah menafas syukur. Namun syukur ini khusus ahli-ahli syurga yang melafazkan. Kita ahli syurga, insyaAllah kena temu Allah Ta'ala dulu. Boleh tak? Temu Allah Ta'ala. Jom, saya sama-sama dulu kita baca. Lepas tu lah bapak itu. Boleh tak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana.
saya sampaikan doa yang saya terima daripada guru saya, guru mursyid saya, daripada pertalian guru-gurunya, dan sampai kepada kita semua, berkat pada guru, mudah-mudahan kita terkoneksi dengan di syurga. Qabil, qabil tu lagi. Guru mursyid itu bonda saya sendiri. Dia yang ajar saya. Barakah. Baik. Apa yang apa kita? Dah berbihan. Ada soalan? Balik semua tanda ya. Nanti ada dua lagi doa. Combine daripada ayat ini. Dari surah Sulaiman dengan kepada kecil Nabi Sulaiman itu. An-Naml dengan surah Juta Bintang. Baik. Karena di sini ambil semula. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang yang mana beriman dengan ayat Allah Ta'ala ni, ayat ini, kemudian hanya orang yang mana? Orang yang mana? Yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah. Baik, sekarang saya kongsi ayat Allah Ta'ala ini berkenaan dengan ahli syurga. Maka saya kongsi ini daripada ayat Allah. Kita campahkan dia, kita kembangkan lagi maksud dan membawa satu peringatan kepada diri, kepada orang yang beriman hendak ke syurga Allah Ta'ala. Maka dia yakin sungguh. Maka saya yakin inilah, maka Allah Ta'ala mula membimbing dan mentarbiah diri kita, membawa kepada kita kepada petunjuk-petunjuk yang mana di luar jangkaan diri kita sendiri. Tak tahu bagaimana Allah Ta'ala boleh datangkan daripada diri kita sumber rezeki-rezeki min hai surah yang tersebut. Allahu Akbar. Saya nak cerita, takut saya mengangkat diri. Itu bimbang. Sebab tu berpada. Kadang-kadang itu saja. Kadang yang boleh saya rasa boleh kongsi, saya kongsi. Kalau tak, kena cari jalan. Macam mana Allah Ta'ala berkongsi dengan dia punya kebijaksanaan, rezekinya, Masya Allah, tabarakallah. Maka yang demikian, orang tersujud bertasbih dan memuji Allah. Subhanallah. Saat dapat, Alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Apa saja, dia mendahulukan Allah. Tengok kereta cantik, Subhanallah. Tengok rumah cantik, Masya Allah. Tengok anak-anak kecil-kecil yang baby yang kita tengok tu, Subhanallah, Alhamdulillah. Atau apa sahaja, bukan ji, comel budak ni. Habis kan, lepas pipi kawan tu ni, pici-pici ni, geramnya pipi ni, geramnya. Eh, pujilah Allah, cantik budak itu dengan rezeki Allah Ta'ala. Cucu kita cantik, cantik, Masya Allah. Ada tak cucu datang depan kita, suruh puji dia, dia makan cantik-cantik, dia tunjuk kat kita. Ada? Anak-anak ke? Ada tak? Maksud nak cakap apa? Puji Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala. Itu anak. Kenapa? Takut kita dah keringkan, mindsetkan anak-anak kita, setiap kali buat cantik, dipuji dengan perkataan cantik, indah, bagus. Tiba, orang tak puji dia. Apa dia rasa? Kecil hati, mudah mengajuk. Sebab pengharapannya hanya kepada makhluk. Kita kalau tak kena puji, kita rasa macam mana? Kita tak kena puji, kita rasa macam mana? Sekarang Allah memuji kepada orang-orang yang beriman. Tak rasa terpuji kita. Tak rasa kita bangga, Masya Allah, Allah memuji diri kita orang yang beriman. Boleh? Siapa orang beriman? Wahum la yastakbiru, turun jangan sombong. Kan orang yang sujud, orang yang tahu dirinya ada orang yang beriman kepada Allah, dia tidak sombong kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kadar itu, kita baca nanti berkenaan dengan doa-doa yang ada dalam sujud syawiyah itu. Okay. Sebab nak baca sebentar lalu, boleh, namun kalau kita baca, kita bagi penerangan, itu kan lebih baik. Setuju? Kalau ada baca, semua boleh baca. Baik, ada soalan setakat ini? Ayat tadi antaranya tak ada masalah. Saya tidak menetapkan waktu, masa, tempat dan berbagai, takut rasa susah. Kan takut rasa andai-andai. Ini contoh. Saya kata mesti selepas solat fardu kena baca 10 kali atau 100 kali. Tak buat tak? Pasal tu lorak atau bilik air. Lepas tu lorak tu tutup api dan rupa dan menjelang air pun menjelang air. Agak macam mana? Kelakabut tak? Buat sesuatu ibadah kerana Allah dalam kelapangan waktu kita sendiri.
Bila taklah buat sungguh-sungguh. Asalkan kan Allah sungguh. Waktu atur sendiri. Cuma saya kata tadi, lazimnya buat selepas bagi salam kerana melapas syukur Allah Ta'ala bagi petunjuk kerana dapat sujud padanya, dapat buat solat fardu. Sebab apa ramai orang yang ingkar dengan solat fardu. Oleh kerana kita dapat buat, itu petanda Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada diri kita. Maka puji kembali kepada Allah. Kemudian bacalah ayat-ayat yang mana wir-wir yang ada selepas solat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah dari hadana bihadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana. Astaghfirullah. Itulah yang saya ingat dua orang yang berkongsi, yang saya ikut ayat ini dia amat sungguh yang dia saya bagi tahu berapa dia dapat nak sekarang dah kali ikut umrah yang ditajib dua kali umrah pertama dan umrah yang kedua bagi minta daripada zaman bekerja tak dapat ruang langsung sehingga pencin masih lagi tidak berpeluang kemudian atas asbab berkongsi dengan izin Allah Ta'ala sekarang yang dekat Mekah kembali itu tu dua kali bulan lepas lagi bulan di sana wa hazamin fadli rabbi kat mana kena tengok innama yu'minu bi ayatina orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah boleh kita semua nanti insyaAllah ke bumi Allah Ta'ala Mekah dan Madinah amin ya rabbal alamin wa adzina bi rahmatika fi ibadika salihin ya Allah golongkan kami di kalangan orang-orang yang beramal saleh wa fil lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin warfa'na min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarrid akhirah wa qallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.